kreativitas anak-anak buat layangan, Lur. Ini yang sudah jadi bentuknya kayak gini, nimbul semabur warna ini. Ini gabinnya kapan ini? Kemarin. Sing ngajari sapa nggih layangan? Daniel. Di sini jeneng Daniel di. Iya, iki ta. Bentuknya apa iki? Enggak tahu. Enggak tahu. Lah kok nganggo untu barang? Tuh gunting to, ngetoke to, masa nggo untu. Untune ketok tucul piye, Jar? Keker-keker bareng napa iki? Ya, sing bagian nyisiki dhewe lho. Nah, nggih rongko disisiki sik nggo kater. Panas yuk, pindah jero ben adem. Ya pindah yuk. Pindah dan pindah. Iki coy, mabur ora kira-kira. Sing penting yakin sik to. Sing penting yakin iso mabur. Iki rongkone bentuke apa iki? Kupu-kupu. Kurang cilik kaya iki rongkone iki. Kayak semabur nggo kabutan rokok. Padha ora sekolah ta iki to? Ora sekolah. Oh, sekolah online saiki to. Oh. Iki Senin kok ora do sekolah online? Aku awan. Jam piro? Jam 10. Jam 10. Kenalan cek tau jenenge sapa iki? Irwan. Kelas? 4. Kelas 4. Sekolah ning ndi iki? Semarang City. Ya, Kalialang. Kalialang Semarang apa Jakarta apa? Semarang. Semarang ya. Eh, sapa jenenge? Mas iki. Hah? Diandra. Diandra? Mas iki. Kelas 4. Kelas 4. Sekolah di Kemarung nomor 2. Belah ndi kuwi sekolahne ya? Cedak kali. Kali. Cedak kali. Ya mau ya cedak kali, iki cedak kali. Apa sekolahne cedak kali kabeh to? Kali nak e wae ta. Oke. Sekolahan kon ndak ae abi. Oke. Sapa iki jenenge? Daniel. Kelas? TKB. TKB. Sekolahnya di mana? TKK. 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 Ini namanya siapa? Najwa. Najwa. Kelas berapa? Kelas berapa? Hmm? Kelas 7. Sekolah di mana? Di Bukuru. Tos dulu toh. Tos. Ya. Benangnya kok gantian? Benangnya cita toh? Tadi kok benangnya mah? Ah, juga benangnya ben cepet. Ki yakin sama bura gitu? Yakin. Yakin ya? Kertasnya gue kertas apa toh? Aku kertas minyak. Kertas minyak. Aku plastik. Plastik. Gue naik jadi dijajal di burger ya? Proses ngeker-ngeker. Ngeker ngeker apa iki? Layangan ngeker. Ben rak piring jare. Lurus. Ini
sekarang kreatif lur kelas papat SD sama TK nggawe layangan dhewe. Jadi wong iki jare sing solutif ya. Ini solutif iki anak-anak. Lah iki kok gede banget layangane. Rongkone gede banget. Wah. Iso mabur iki kowe. Eh gue di mabur ketut wonge iki kok. Gedean layangane. Nah, ini datang lagi satu. Namanya siapa? Namanya siapa, Ki? Kelas berapa? Kelas 5. Sekolah di mana? Kelas 2. Di mana sekolahnya? Anak-anak kreatif. Kegiatannya positif ketimbang dolan-dolan sing gak jelas. Kegiatan positif bermain dan belajar buat layangan. Ketimbang nutuli HP terus gitu. Kegiatan positif kumpul sama teman-teman buat layangan bareng-bareng. Buat sile bisa mabur ora sing penting seneng sik lur. Jangan lupa. Foto. Jangan lupa apa, Nak? Subscribe, like, and comment. Bye. Jangan lupa mati. Nanti mati, coba. Bisa enggak? Coba ngomong. Sing isi kapan iki pringe? Bringe. Berarti lembur ya? Lembur buat layangan ya. Nanti bunyi nanti jam piro? Jam 9 nanti jam 10. Jam 9 nanti jam 10. Aku jam 8 sampai jam 10. Lama. Kok enggak langsung beli aja layangannya? Boros, enggak punya uang. Boros. Mending buat sendiri ya, kreatif ya. Oh, mending buat jajan ya, timbang buat layangan ya. Lah benangnya enggak beli? Benangnya. Ah. Benang oh, benang kasur. Lah benang kasur enggak beli toh? Apa nyopotnya dari kasur? Nyopot dari kasur. Nyopot dari kasur. Emeh tadi geng, bocok geng, rongkone ketok. Kerek nempeli lah plastiknya di kok rung siap ke? Besok. Wah, udah pirang-pirang di no no nggak bisa sih. Lebih dari satu hari. Ini yang wis jadi wis di tes terbang rungi. Oh, itu malah tugel. Malah tugel, wah gagal toh berarti toh. Produk gagal ya. Makanya ini buat lagi. Makanya buat lagi. Tadi pas beli pakai uang orang tua. Nah, mending buat sendiri ya. Layangane kuwat ini polur. Wong iso ketut iki nggo nek iso mabur. Rongkone udah jadi tinggal nempeli kertas. Nganggo kertas apa plastik? Aku nganggo kertas minyak. Kertas minyak. Apa nih mes tempel iki? Ya iki ket mau rada sudah iki rongkone iki. Angel dhewe bentuke ya. Ini yo yo. Nah. Iya. Bentuknya apa iki sing kecil? Yang kecil bentuknya kayak kapal. Ya kapal. Ayah. Tusukan kapal buat ini. Ini kayak layar kapal. Ya, layar kapal yang besar kayak bola voli ya layar biasa layar biasa terbang gini neng di kira-kira terbang gini di Suratmo Lapangan apa sawah apa
kali. Ini sawah bisa, laut bisa. Laut bisa. Kan anginnya kan kencang. Anginnya harus besar ya buat nerbangin layangan besar ya. Betul. Ayo dilanjut. Video ini, jangan lupa subscribe.